Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan dance setelah pertandingan pertama kemarin, kita memanfaatkan waktu yang singkat ini, kita memberi waktu recovery untuk pemain yang bermain banyak bermain di game pertama, lalu pemain-pemain yang tidak bermain atau menit sedikit, kita sedikit banyak latihan. Hari ini alhamdulillah sejauh ini para pemain yang kemarin punya masalah semua siap bermain, semua siap untuk diturunkan insya Allah. Oke, selanjutnya untuk pemain, gimana tanggapannya untuk pertandingan besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya melawan Mans ini cukup sulit bagi kami, tapi kami harus lebih fokus lagi, harus lebih bekerja keras lagi, dan tentunya mengikuti setiap arahan dari pelatih. Semoga kami mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Bagaimana Coach, turnamen ketiga ini apa masih tetap menurunkan pemain muda, dan gimana untuk pemain yang senior abang kapan bisa bergabung ke sama dia? Oke, untuk game kedua ini kita tetap ada plan utama untuk para pemain muda yang bermain, dan untuk para pemain yang senior insya Allah tanggal 24 pemain akan bergabung. Ready dari RR sama kita, Coach mau nanya kondisi pemain kemarin bermain kita cukup keras ya. Apakah ada cedera sejauhnya atau gimana? Ya, memang betul beberapa pemain pertama kemarin punya masalah dengan cedera, tapi setelah game kemarin tim medis langsung menangani, dan beberapa hari ini mereka penyembuhan dengan tim medis, dan alhamdulillah kemarin latihan terakhir dan hari ini semua dalam kondisi siap. Kalau untuk pelatihan sendiri di Samarinda, apakah ada kendala dari persediaan? Ya, untuk kemarin kita agak kesulitan dapat lapangan ya. Maka dari itu kita latihan di hotel. Insya Allah hari ini kita dapat kesempatan latihan di lapangan Palaran. Mudah-mudahan kondisi lapangannya baik dan tidak mengganggu kondisi pemain. Oke, ada lagi? Coach, kemarin kan kehilangan poin dalam pertandingan pertama. Untuk strategi besok untuk melawan Trans yang mungkin banyak pemain-pemain baik dan paling bagus, termasuk Makan Konate juga mungkin akan diturunkan. Strategi Persija sendiri? Ya, untuk strategi kita akan mengembangkan beberapa hal yang harus ditingkatkan di game pertama, karena penting para pemain mengerti apa yang kita rencanakan dan meningkatkan apa yang harus kita tingkatkan. Siapapun lawannya semua pasti agak sulit ya, tapi kita akan mengantisipasi, mudah-mudahan para pemain besok bisa melakukan yang terbaik. Oke, okay, ada lagi yang ingin bertanya? Saya merasa cukup, kita akhiri saja press conference Piala Presiden 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.